la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil makhraja wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Bima sekalian, sangat berbahagia kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat afiat. Pertemuan kita kali ini adalah masih dalam rangka meneruskan tadabur, tadarus kita surat Sad, surat yang ke-38, dan ini tinggal dua kali pertemuan lagi, yaitu pada hari ini dan juga pada tiga pertemuan lagi hari ini, hari Rabu, dan insya Allah hari Jumat kalau tidak salah. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita semuanya, semoga kita bisa meneruskan tadarus kita sampai selesai. Karena program utama kita dalam kehidupan, dan itu juga program utama di dalam rumah kajian Al-Quran kita adalah tadabur atau mempelajari kitab suci Al-Quran. Sejak dulu kita offline sampai sekarang, aktivitas utama kita adalah tadabur. Kalau tidak ada tadabur, tidak ada kajian, tidak ada RKB. Jadi rumah kajian Al-Quran Al-Baru adalah identik dengan kajian. Kajian-kajiannya dari dulu adalah Al-Quran, filsafat, dan tasawuf atau keirfan. Karena kita anggap Al-Quran adalah induk dari segala pengetahuan, sedangkan filsafat mengajarkan kita untuk bersifat rasional, dan irfan mengajarkan kita untuk marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita meneruskan surat Sad kita, surat yang ke-38. Malam ini kita masuk ayat 61 sampai 70. 61 sampai 70. Dan karena Ustaz kita, Ustaz Tony, kelihatannya sudah mulai connecting, sudah bersama dengan kita, maka oleh sebab itulah kepada Ustaz Tony Sanwani, kita minta dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Surat Sad, surat yang ke-38, ayatnya 61 sampai 70. Kepada Ustaz Tony Sanwani, dipersilakan dengan segala hormat. Ustaz Tony. Ya Ustaz, afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf nih dengan Ustaz banyak alfanya. Dimaklumi, Ustaz. Seiring kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan amin. Amin. Barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adzaban dhi'fan finnar. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا
kunna na'udduhum min al-ashrar. وَقَالُوا مَنْ قَالَنَا أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاوَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ. إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم. Screen ini tak berjalan. Iya. Itu surat apa ya? Saya lupa. Surat Shad 38. Oh, surat Shad 38. Bentar. Ini lagi internetnya kurang bagus. Iya. Sekarang ayat 78. 68. 68. 67. Oh, sudah ada. 67. Surat-surat. Luqman Saba. Stop ya. Surat 38. Kumpul Naba'un Adi. Syara Muhammad usulat dari screen 67 ayatnya. Ayat 67 ya. Istri yeah. Sudah ada Pak Tun. Lu udah ada di layar. Oh, sudah ada. Kurang ke atas dikit. Iya. Qul huwa naba'un 'azim. Qul huwa naba'un 'azim. أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يختصمون. إِنَّ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا
Qadakallahu al-aliyyul azim. Qadakallahu al-aliyyul azim. Allahumma Sekalian kita haturkan beribu-ribu terima kasih kepada Ustaz Zainal, Ustaz kita, Ustaz Tony Sanwani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya, memudahkan urusannya dan memurahkan rezeki kepadanya, dan mengangkat derajatnya di langit dan di bumi. Begitu juga Bapak-Ibu semuanya beserta keluarganya dimanapun berada. Semoga dengan lantunan ayat yang suci Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan, hidayah, inayah, rahmat, dan keberkahan di dalam kehidupan Bapak-Ibu sekalian, dari rumah sampai ke berbagai penjuru di sekitarnya. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan surat yang ke-38, surat Sad, surat yang artinya huruf Sad. Kemudian turun di Mekah dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 88 ayat. Terakhir kemarin kita sudah sampai kepada ilustrasi ini, yaitu bahwa di akhirat ternyata ada juga protes-protesan. Jadi bukan hanya di dunia ada protes, ada demonstrasi, tetapi juga di akhirat ketika para pengikut mulai memprotes kepada mereka-mereka yang membawanya masuk ke dalam neraka. Itu pembahasan kita yang terakhir. Jadi di akhirat orang-orang yang ikut-ikutan kepada orang-orang yang mungkin mereka percaya di dunia sebagai pembawa agama, tetapi ternyata di akhirat mereka dilumuskan ke dalam azab api neraka, sehingga mereka kemudian protes kepada mereka, bahkan meminta kepada Allah supaya diberikan azab dua kali lipat. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, mereka maksudnya para pengikut, para follower di dunia, berkata, bal antum la marhaban bikum. Justru kalianlah yang tidak pantas mendapatkan ucapan marhaban kepada kalian. Kalian ini tidak pantas mendapatkan ucapan selamat datang di akhirat. Apa sebabnya? Antum qaddamtumuhu lana. Kalianlah yang menjerumuskan kami. Kalianlah yang membawa kami. Kalianlah yang memandu kami. Kadam tumu itu artinya membawa kami. Kalianlah yang memandu kami masuk ke dalam azab api neraka ini. Jadi kadam tumu itu adalah kalianlah yang membawa. Ya, kalianlah menjerumuskan. Ini terjemahannya bagus yang dibawa. Menjerumuskan ya. Kalianlah yang menjerumuskan kami. Jadi Bapak-Ibu sekalian, di dunia ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita sudah percaya kepada otoritas ataukah orang yang kita percaya, itu adalah di sana adalah ketaatan. Tetapi sebelum ketaatan itu muncul, sebelum ketaatan itu lahir, harus kita periksa baik-baik apakah benar yang kita ikuti ini adalah benar-benar sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Karena kalau ternyata tidak sejalan dengan apa yang Allah inginkan, ternyata bisa menjerumuskan kita ke sana. Kemarahan daripada pengikut yang telah terjerumuskan ke dalam azab api neraka kan menunjukkan bahwa harapan mereka ke dunia itu kan diselamatkan. Kan ini menunjukkan bahwa ini adalah urusan keagamaan. Kalau yang namanya pimpinan sekolah, perusahaan, korporasi, corporate itu kan tidak. Kita tidak berharap akan dibimbing masuk surga di sana. Kita hanya mencari nafkah di sana. Tapi adanya kemarahan dan penyesalan terhadap mereka yang dianggap pemuka dulu di dunia tetapi ternyata menjerumuskannya ke dalam api neraka, menunjukkan ini adalah persoalan keagamaan. Karena mereka mengatakan, antum qaddamtumuhu lana, kalianlah yang pantas tidak mendapatkan ucapan marhaban karena kalianlah
yang membawa, yang menjerumuskan kami, lanak kami ke dalam azab api neraka ini. Dan fabi'sal qarar, dan seperti kalian tahu, ini adalah perkara yang sangat besar. Kenapa? Karena neraka ini adalah seburuk-buruk tempat menetap. Karena akhirat itu tidak terikat ruang waktu lagi. Tidak ada lagi waktu, tidak bergerak lagi, tidak berubah lagi. Kalau masih berubah kan berarti masih ada waktu, masih akan ada akhir. Tapi ini tidak ada waktu lagi, karenanya ini adalah tempat menetap. Dan inilah seburuk-buruk tempat menetap. Dan Bapak-Ibu sekalian, inilah penyesalan yang paling berat. Kalau Bapak-Ibu sekalian di dunia menyesal, masih bisa mengulanginya lagi. Kita berdagang rugi, masih bisa mengulangi kembali. Kita sekolah gagal, masih bisa belajar lagi pada tahun berikutnya. Tetapi kalau kaitannya dengan akhirat, kita tidak ada pengulangan lagi. Itulah sebabnya ditutup dengan kata-kata fabi'sal qarar, tempat menetap yang paling buruk adalah api neraka. Dan penyebab orang masuk api neraka kebanyakannya disebut dengan terpandu oleh orang-orang yang mereka percaya di dunia. Kita lihat sebelumnya ada kata-kata faujun. Faujun itu artinya berkelompok-kelompok orang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dibawa oleh para pemandunya. Kalau di dunia saja ada namanya pemandu wisata, maka di akhirat juga ada pemandu. Ada dua macam pemandu di sana. Pemandu yang benar-benar membawa kita ke dalam surga, dan ada pemandu yang ternyata membawa kita ke dalam neraka jahanam. Kita tentu berlindung daripada hal seperti ini, tetapi ini sekarang kewajiban kita di dunia untuk memastikan bahwa apakah pemandu kita itu benar-benar membawa kita ke surganya Allah atau tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, parameternya, alat ukurnya, timbangannya, mizannya adalah Al-Quran. Maka kita wajib membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran kita tahu apakah yang kita ikuti ini benar-benar benar atau benar-benar batil. Itu sebetulnya. Karena kalau ternyata batil, inilah akibatnya nanti di akhirat. Terjadilah saling menyerang di akhirat, di depan pintu surga. Ini adalah ilustrasi bahwa mereka meminta supaya orang yang memandunya itu diberikan meminta kepada Tuhan supaya pemandunya atau yang membawanya tadi ke neraka itu diberikan azab yang berkali-kali lipat, berlipat ganda. Apa sebabnya? Mereka sudah merasakan bagaimana perihnya, bagaimana deritanya azab api neraka. Qalu, mereka berkata, siapa tadi? Pengikut tadi. Masih pengikutnya tadi. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, man qaddama lana hadha. Ya Allah, siapa saja yang qaddama, yang menjerumuskan, membawa kami hadha ke neraka ini. Dikembali tadi kata-kata qaddama, hadha, hadha di sini adalah neraka. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, man qaddama lana hadha. Siapa saja yang membawa, menjerumuskan kami ke dalam azab neraka ini, fazidahu adaban di'fa finnar. Maka berikanlah kepadanya adaban di'fa, azab yang berlipat ganda. Jadi di sana mereka minta supaya berlipat ganda. Karena begitu marahnya, saking marahnya kepada orang tersebut. Dan kemarahan itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak bisa lagi menzu, tidak bisa lagi menuntut di pengadilan. Kalau di dunia ada yang salah kepada kita, bisa kita tuntut. Tapi di akhirat tidak bisa. Apa sebabnya? Ya kita juga salah. Kenapa mengikut begitu saja? Seperti kerbau dicocok hidungnya. Jadi Jemaah Kaisar Bahagia, taklid dalam agama itu adalah nomor dua. Nomor satu itu adalah menyangkut masalah prinsip. Makanya agama-agama itu dibagi dua. Ada usuliyah, ada usul, dan ada far'iyah. Ada yang sifatnya cabang-cabang. Ada usul, usul itu prinsip-prinsip, dan ada yang far'iyah, ada yang sifatnya ikut, yaitu taklid. Jadi taklid ini nomor dua. Yang pertama adalah yang prinsip dulu. Dan yang prinsip ini semuanya ada di Quran. Jadi menyangkut masalah tata cara sholat, tidak ada di Quran semuanya. Kenapa? Karena itu menyangkut masalah ikut. Kita tidak bisa mempelajari semua hadis, ikut. Kepada siapa? Kepada yang kita percaya sesuai dengan usul prinsip yang kita pelajari. Maka agama itu bermula dari usul prinsip. Dan untuk mengetahui prinsip ini tidak boleh taklid. Tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh asal seperti kerbau dicocok hidungnya. Kita harus bekerja keras
disitulah Tuhan menggunakan kata-kata afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Kenapa kalian tidak mempekerjakan inti kemanusiaannya, yaitu akal pikiran? Jadi yang namanya usul itu harus bersifat rasional, harus bersifat logis. Kenapa? Karena harus kita temukan secara logika, secara rasional. Kalau dia benar, baru kemudian kita ikut. Begitu kita ikut, ya namanya ikut, ya namanya taklid. Ya, yang namanya sami'na wa ata'na di sana. Bayangkan kalau yang kita ikuti ternyata adalah orang-orang yang disusupkan misalnya. Seperti dalam kasus ISIS misalnya dan sebagainya. Sekarang terbongkar semua, namanya mujahidin dulu yang datang ke Afghanistan, ternyata pihak-pihak luar yang membuat, luar biasa. Kelihatannya bagus mujahidin, pakai baju putih, jubah. Tapi ternyata yang bikin orang lain, orang luar. Ya. Haji Mas Geser bagai seperti itulah umat Islam sekarang ini dibawa kemana-mana berperang. Bukan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan orang-orang yang membawanya ke sana berperang. Ya. Jadi fazidahu adaban difa, maka tambahkanlah ya Allah kepadanya azab berlipat ganda. Di mana? Finar, di dalam azab api neraka. Dan ayat seperti itu, Pak Bu sekalian, berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Ya. Kita misalnya lihat, ya kita kembali dulu di sini. Ya. Kita lihat misalnya tadi, ya ini. Jadi kita lihat bagaimana mereka meminta supaya Allah SWT memberikan. Ini kita sudah berkali-kali menemukan ayat-ayat seperti ini. Ya, kita lihat misalnya dalam surat 37 ya, surat Al-Araf. Ya, bunyinya mirip tapi tidak persis sama. Ya. Allah berfirman melalui tentu apa namanya? Malaikat penjaga neraka, qala, Allah berfirman, udkhulu fi umamin, masuklah kalian ke dalam bergabung dengan umat-umat. Udkhulu fi umamin, masuklah kalian ke dalam golongan umat-umat, qad khalat min qablikum, karena telah berlalu sebelum kalian, minal jinni, dari kalangan jin, wal insi, jadi jin dan manusia juga neraka, banyak masuk dalam neraka. Dalam surat Al-Araf ini juga nanti di ayat 19 dikatakan, walakad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, jadi diisi neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Min qablikum minal jinni wal insi finnar, ke dalam azab api neraka. Kullama, tiap kali dakhalat ummatun, satu umat masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha, selalu melaknat pendahulunya. Ternyata dia lihat, oh kamu, saya ikut pada kamu dulu di dunia. Jadi ini kan mata rantainya sampai kepada zaman Nabi, berantai terus-menerus. Dia tidak pernah memutus bahwa pernah terjadi suatu saat penyimpangan di dalam cara keberagaman. Hatta izadaraku fiha, sampai ketika mereka semuanya berkumpul fiha, di dalam neraka. Adaraku ini mereka sudah saling kenal mengenal, sudah berkumpul dalam neraka. Jami'ah semuanya. Qalat ukhrahum, berkatalah yang akhir, yang belakangan datang, li'ulahum, maksudnya itu yang ikut, kepada li'ulahum, yang diikuti, yang terdahulu. Sama tadi, berdoa juga, Rabbana, wahai Tuhan kami, ha'ulai adaluna, mereka itulah yang menyesatkan kami. Ha'ulai adaluna, mereka lah yang menyesatkan kami. Fa'atihim adaban di'fan minanar. Maka ya Allah, berikanlah kepadanya azab berkali lipat. Ini sama. Fa'atihim adaban di'fan. Kata-kata yang tadi sama ini. Di'fan, adaban di'fan. Ya. Bapak Ibu Jumat sekalian terbahagia, lihat tadi ayat ini. Ya. Adaban di'fan ini. Kalau ini, fazidahu adaban di'fan finar. Ya, jadi kalau di sini menggunakan kata-kata, fa'atihim adaban di'fan minanar. Jadi Al-Quran merekam apa namanya situasi asli di depan pintu neraka seperti ini. Untuk apa? Untuk kita jangan sampai kita ikut-ikutan. Qala likulli di'fun, tapi apa kata Allah? Jawaban Allah. Likulli, masing-masing kalian yang mengikuti dan diikuti, masing-masing di'fun, masing-masing dapat azab berlipat ganda. Walakin, akan tetapi, la ta'lamun, kalian tidak mengetahuinya. Kalian tidak mengetahuinya. Jadi kita temukan ayatnya seperti ini. Di dalam surat 40 nanti kita akan berjumpa juga hal yang sama. Kita lihat lagi misalnya di dalam surat An-Nur, surat, maksudnya surat Ibrahim ya, surat 14 ya. Ayatnya 19. atau 21 ya. Nih.
ayatnya mulai dari bentuk wa barazulillahi jamia, dan mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Barazul, mereka semuanya menghadap kepada Allah jamia, maksudnya ini di depan pintu neraka. Faqala du'afa, berkatalah orang yang lemah. Artinya lemah di sini yang ikut-ikutan, yang ikut followernya. Lilladzina istakbaru, kepada orang istikbar. Siapa itu istikbar? Mereka seperti kata iblis. Iblis itu ahli ibadah. Tapi dia mengatakan, saya lebih baik daripada dia. Dia selalu merendahkan yang berbeda dengannya. Jadi, faqala du'afa lilladzina istakbaru, berkatalah yang lemah, yang pengikut kepada yang diikuti. Kenapa disebut istikbar? Karena sistem kepemikutannya bersifat doktriner dan dogmatis. Tidak boleh dipertanyakan. Ikut di sini tidak boleh pakai akal, kata mereka. Inna kunna lakum taban. Kami dulu di dunia adalah pengikut kalian. Lakum terhadap kalian, taban pengikut. Kita terjemahkan, kami dulu adalah pengikut kalian. Kami dulu di dunia, taban pengikut lakum kalian. Karena kami pengikut kalian, fahal antum mughnuna. Maka, kuasakah tuan-tuan, kuasakah bapak-bapak semuanya ini, kuasakah kalian mughnuna untuk melepaskan anak kami min adzabillah, dari azab Allah, min syekh, sedikit saja, tidak usah semuanya, meringankan beban kami saja. Apa jawaban mereka? Qalu lau hadana Allah, seandainya dulu di dunia kami mengikuti petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Tentu Al-Quran. Terutama puncaknya di sini adalah manusia suci, insan kamil, karena mereka lah ya yahduna bi amrina dalam Al-Qur'an. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin yahduna. Kata-kata yahduna ada. Yahduna bi amrina. Mereka memandu manusia atas perintah Allah, bukan atas perintah manusia, bukan atas keinginan manusia. Qalu law hadana Allah la hadainakum. Seandainya kami terpilih oleh Allah, kami juga memimpin kalian, memandu kalian. Kata-kata hadana ini semuanya adalah berkumpul di dalam surat Al-Fatihah, bagian terakhir, ayat yang terakhir. Ihdina suratal mustaqim suratal ladina. Jadi ihdina, bandulah kami. Maka Allah memandu kami, kita dengan apa? Melalui orang-orang yang juga yang dipandu oleh Allah. Jadi Allah memandu kita melalui orang-orang yang dipandu, karena Allah kan tidak bisa kita jangkau secara indera dan akal kita. Maka Allah memilih manusia terbaik di antara kita yang disebut dengan al-mukhlasun dalam beberapa ayat yang telah kita bahas sebelumnya. Mereka itulah yang dipandu oleh Allah. Melalui mereka kita terpandu juga kembali kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran katakan, ihdina siratal mustaqim. Maka khalifah Allah terakhir yang disimpan untuk seluruh manusia disebut juga dengan al-hadi, al-mahdi. Kenapa dari kata hada, yahdi? Qalu law hadana Allahu la hadainakum sawa'un alaina. Kata pemimpinnya tadi, sama saja kedudukan kita sekarang. Kita sekarang di depan Allah, di depan pintu neraka, tidak ada bedanya. Sawa'un alaina, sama saja bagi kita. Ajazina am sabarna, apakah kita saling menyalahkan di sini, berkeluh kesah di sini, am sabarna, ataukah kita sabar? Malana min mahis, tidak ada jalan, tidak ada jalan keluar bagi kami untuk lari. Malana min mahis, tidak ada tempat bagi kami untuk lari. Jadi ayat yang seperti ini berkali-kali muncul di dalam Al-Quran. Ayat yang sering kita angkat adalah surat Al-Baqarah ayat 166-167. Allah berfirman, iztabarra alladina tubi'u minalladina tabau. Ingatlah, tabarra alladina tubi'u, ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri. At-tubi itu yang diikuti. Ini bentuk pasif, yang diikuti. Tabarra itu berlepas diri. Jadi, iz tabarra alladina tubi. Ingatlah tatkala yang orang-orang yang diikuti itu berlepas diri nanti di akhirat. Dari mana? Min, dari alladina tabau, dari orang yang mengikuti. Jadi, Bapak Ibu sekalian lihat ini tulisannya ini dengan ini sama. Tapi bacanya beda. Karena ini diikuti, tubi'u. Kalau ini pengikut, tabau. Jadi, ini adalah tubi'u, ini adalah tabau. Jadi ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti, kan berarti pemimpin agama, minal ladina tabau, dari orang-orang yang mengikutinya. Kapan mereka saling berlepas diri? Wara'ul adzab, ketika mereka semuanya sama-sama berjalan menuju kepada azab api neraka.
wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah pada saat itu hubungan di antara mereka. Asbab itu hubungan di antara mereka. Wa qala alladziina taba'u, ingat taba'u berarti pengikut, kalau yang diikuti tadi tubi'u, maka berkatalah orang-orang yang mengikutinya, pengikut, lau anna lana karatan, lau seandainya, andai kata, anna lana, bagi kami masih ada karatan, kesempatan sekali lagi untuk kembali ke dunia, fana tabarra, maka kami juga akan berlepas diri, minhum, dari mereka. Kama tabarra uminna, sebagaimana mereka hari ini berlepas diri. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tapi ini tentu sudah terlambat. Bapak-Ibu sekalian, tidak ada gunanya lagi berandai kata, ada kesempatan kembali ke dunia lagi, saya akan berlepas diri, karena tidak ada orang yang sampai di sana kembali lagi ke dunia. Jadi fana tabarra minhum, kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami di akhirat ini, di depan neraka ini. Apa kata Allah? Kadzalika, begitulah. Yurihimullahu, Allah memperlihatkan a'malahum, amal-amal mereka, berarti amalnya ada. Amalnya ada, tetapi apa? Amalnya adalah hasaratin alaihim. Amal mereka hanyalah menjadi hasarat. Hanyalah menjadi penyesalan belaka saja. Hasaratin alaihim. Amal mereka seperti Fata Morgana. Di surat An-Nur, apa? Di surat An-Nur nanti disebutkan. Mereka itu seperti Fata Morgana saja. Jadi mereka kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya. Yurihimullahu amalum hasaratin, sebagai penyesalan alaihim. Wa mahum, walaupun amalnya banyak, wa mahum, mereka tidak bisa bikharijina, keluar minan nar, dari azab api neraka. Wa mahum bikharijina minan nar, mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ayat-ayat seperti ini banyak sekali, berkali-kali dalam Al-Quran. Ya kalau kita mungkin baru mendengarnya, mungkin hanya karena waktu kita baca, tidak memperhatikannya. Tapi intinya berkali-kali, artinya banyak orang di akhirat menyesal ikut kepada orang-orang tertentu, karena ternyata yang bersangkutan itu hanya memanfaatkan dirinya sebagai jembatan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Ada kekuatan-kekuatan lain juga di belakang mereka. Maka Allah berfirman tadi melalui surat 38 ayat 61 ini, bahwa ahli neraka meminta supaya mereka yang qaddamalana, menjerumuskan kami hada ke dalam neraka ini, supaya ditambahkan kepadanya azaban di'fan finar. Tetapi itu tentu hanya pengandaian saja, karena tidak mungkin. Seperti tadi di ayat lain, Allah memberikan kepada semuanya azab dua kali lipat. Ya. Kita lihat, mereka semuanya telah terjerumus ke dalam api neraka, dan mereka baru menyesal. Mereka semuanya adalah satu golongan. Mereka dibawa oleh orang-orang tertentu tadi yang disebut dengan qaddama, man qaddama lana, yang menjerumuskan kami ke sini. Qalu, mereka berkata. Jadi mereka ini setelah berkumpul tadi di neraka, tadi kita ilustrasinya tadi, setelah mereka semuanya dalam neraka, ada ternyata yang mereka cari-cari. Siapa yang mereka cari-cari? Coba kita lihat di ayat 62. Wa qalu, dan mereka berkata, malana, kenapa kami la nara, tidak melihat? Malana la nara, kenapa kami tidak melihat? Jadi malana la nara, tidak melihat. Malana la nara, kenapa kami tidak melihat? Siapa? Rijalan, ada seseorang yang dia cari-cari. Rijalan ini. Kenapa kami tidak melihat orang ini, seseorang ini? Apakah sembarang orang? Tidak, kata mereka. Kunna na'udduhum minal asyrar. Yang dulu di dunia kami menganggapnya sebagai orang jahat. Kami tuduh orang sesat. Kami tuduh orang buruk. Kami tuduh sebagai orang-orang yang gulu berlebihan. Di mana lelaki itu? Di mana orang itu? Yang kunna na'udhu, yang kami dulu di dunia na'udhu, selalu kami menuduhnya, menganggapnya minal asyram, sebagai orang-orang buruk. Sedemikian kami menganggap dia orang buruk, kami mengikuti anjuran daripada raja-raja dan dinasti-dinasti untuk membunuh mereka. Mereka rela datang membunuh cucu Nabi yang namanya Al-Hasan. Mereka datang ke Karbal untuk membantai cucu Nabi. Kenapa? Karena mereka terprovokasi oleh siapa? Pemimpin yang diikuti tadinya. Bahkan mereka datang ke masjidnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Kufah untuk membunuhnya ketika sedang ruku, sujud, luar biasa. Mereka mengatakan, la nara rijalan, kami tidak melihat lelaki orang.
yang dulu di dunia kami anggap sebagai orang jahat, dan karenanya kami rela mengikuti keinginan para pemimpin dinasti-dinasti raja-raja itu yang sebetulnya tujuannya adalah untuk memperebutkan baitul malnya umat. Mereka hanya ingin mengambil kekayaan umat melalui kekuasaan mereka. Mereka menganggap justru orang suci adalah orang jahat. Sekarang mereka yang setelah masuk neraka mencari-cari, di mana rijalan, di mana orang itu? Yang dulu di dunia, na'udhum, kami selalu menuduhnya, menganggapnya minal asyrar, orang-orang jahat. Ini jemaah Kaisar bahagia. Ini kata-kata rijalan di sini pasti ada penjelasannya di ayat lain. Rijalan inilah yang dibicarakan di dalam surat An-Nur. Coba kita lihat surat An-Nur ayat 36. Surat 24. Ayatnya ini mulai dari 35 kita lihat Allahu nurus samawati wal ard. Ini artinya apa? Allah telah adalah cahaya langit dan bumi, dan dia menyimpan cahayanya pada sosok tertentu. Ya, nanti kita sebut dengan rijal. Ya. Dikatakan fi buyutin, di rumah. Berarti ada rumah-rumahnya. Pemilik rumah kan namanya ahlu bait. Ya. Yang tadi di atas itu adalah fi buyutin azinallah. Dia tinggal, dia pemilik rumah yang Allah izinkan anturfa awayid karafiha. Kenapa Allah menggunakan kata buyut di sini? Karena memang bukan cuma satu. Ada beberapa sampai 12. Lalu kenapa lagi menggunakan buyut? Supaya kita jangan salah paham. Kalau nanti menggunakan kata-kata bait saja, disangkanya cuma baitullah saja. Kalau baitullah kan cuma satu. Ka'bah, Masjidil Haram. Tapi menggunakan kata buyut, menunjukkan ini ada beberapa bentuk jamak ini. Fi buyutin adzinallah. Di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat namanya. Berarti pemilik rumah itu adalah manusia suci. Kenapa? Allah mengangkat. Ya. Pemilik rumah itu adalah orang yang mendapatkan penugasan khusus dari Allah. Mereka dipilih, mereka dijustifikasi. Mereka mendapatkan endorsement dari Allah SWT sampai dikatakan azinallah, Allah izinkan. Dan di tempat yang dikatakan bahwa di akhirat tidak ada syafaat kecuali azinallah, orang yang Allah izinkan. Azinallahu anturfa'ah. Allah izinkan untuk diangkat, dijunjung tinggi namanya melalui orang itu. Wa yudhkara fiha, dan di rumah-rumah itu atau melalui diri orang itu, namanya selalu disebut. Wa yudhkara fiha ismuhu, nama Allah diagungkan. Bukan dunia yang diagungkan, bukan tahta dan istana yang diagungkan. Tetapi nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhkara fiha ismuhu, di sana diangkat, dimuliakan namanya. Yusabbihu lahu fiha. Di rumah itu, yusabbihu lahu fiha. Selalu Allah disucikan. Bertasbih kepadanya di dalamnya. Bilgudui wal asal. Kata-kata buyut dini bisa kita artikan rumah. Benar, mulai dari situ, tapi sampai kepada lingkup wilayahnya terhadap orang-orang yang berwilayah kepadanya. Maka kalau Nabi Nuh disebut dengan Safina, maka ini disebut dengan buyut baitun. Pada sama Nabi disebut dengan Safina, tapi pada Nabi disebut dengan bait. Maka ada hadis Nabi mengatakan bahwa perumpamaan ahlul baitku adalah seperti perumpamaan Safina tunuhi, seperti perahunya Nabi Nuh. Mandrakibaha najah. Siapa yang menumpanginya juga selamat. Fi buyutin azinallahu anturfa'ah. Di rumah-rumah itu diizinkan Allah untuk diangkat namanya dan selalu disebut dimuliakan namanya. Yusabbihu lahu. Kenapa? Karena orang yang ada di dalamnya juga adalah merupakan representasi daripada seluruh nama-namanya sempurna. Yusabbihu lahu fil ghudwi wal asal. Di tasbih, disucikan namanya pagi ataupun petang ataukah setiap saat. Rijalun. Nah, ketemulah kata rijalun di sini. Jadi pemilik rumah ini adalah rijalun. Pemilik rumahnya adalah rijalun. Dan mereka inilah dulu di dunia dikejar-kejar. Dibunuh, dan mereka sekarang mencari. Nih, coba lihat tulisannya sama. Mereka berkata, malana la nara rijal. Kok kami tidak menemukan rijal dulu? Yang di dunia kami selalu anggap sebagai al-ashrar. Di mana orang itu? Qalu lana. Ini kan sudah zaman Islam. Ketika orang bunuh-bunuhan. Ya. Ingat setelah peninggalan Nabi, orang Islam bunuh-bunuhan. Namanya bunuh-bunuhan berarti kan ada dua kubu. Kubu yang satu bersifat pasif, artinya hanya mempertahankan diri,
bahkan menghindar, tetapi yang satunya ada lagi agresif menyerang mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diserang dari pihak Madinah melalui perang Jamar, diserang dari Damaskus melalui perang Siffin dan sebagainya. Siapa yang diperang? Rijalun. Ya. Sampai karena tidak mampu membunuhnya dalam peperangan, dikirim pembunuh, yaitu Abdul Rahman ibnu Muljam di bulan Ramadan, di waktu salat subuh. Ini tercatat dalam sejarah Bapak Ibu sekalian. Siapa? Rijalun. Mereka berkata, tidak mungkin Abdul Rahman ibnu Muljam yang paham Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu, mau membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha kalau tidak menganggapnya jahat. Nah, sekarang mereka mencari. Malana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Kenapa kami tidak menyaksikan, melihat orang-orang laki-laki yang dulu di dunia, na'udduhum, kami menganggap mereka itu sebagai minal asyrar. Kami menganggapnya sebagai orang yang jahat. Nah, di sini dikatakan orang laki-laki itu bukan sembarangan. Rijalun, rijal itu di dunia adalah la tulhihim tijaratun wala bai', tidak lagi terperdaya oleh perniagaan dan jual beli. Sedangkan mereka yang menyuruh mereka datang membunuh itu adalah untuk kepentingan dinasti dan kekuasaan, agar mereka bisa menguasai baitul malnya umat. La tulhihim tijaratun wala bai'un, mereka tidak terperdaya oleh tijaratun, perdagangan, perniagaan, wala bai'un, dan juga jual beli. Andzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi ini bukan rijal sembarangan. Karena mereka tidak, dia mungkin berdagang, dia juga jual beli, tapi perdagangan dan jual beli tidak ada dalam hatinya. Tidak terperdaya. Latul hihim. Kalau kita masih harus mengikuti larangan, ya ayyuhalladzina amanu, latul hikum amwalukum. Itu surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, latul hikum. Kalau dia ini latul hihim, rijal ini, laki-laki ini, kenapa untuk jamak? Karena bukan cuma satu. Ya. Latul hihim tijaratun, tidak terperdaya lagi, tidak terlalaikan oleh tijarah. Dalam ayat kita ini, ya ayyuhalladzina amanu, latul hikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian terperdaya, terlalaikan oleh urusan anak dan harta benda kalian. Wa may yaf'al dzalik, karena siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun. Surat yang lain mengatakan alhaqum takasur, surat at-takasur. Alhaqum dari kata ini juga alhaqum takasur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak-banyakkan harta benda. Memperbanyak-banyakkan harta benda. Tetapi memperbanyak-banyakkan harta benda itu membuat kalian lalai. Alhaqum takasur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian datang kepada kuburan, menjadi penghuninya atau menjadi peziarah yang rutin. Maka di sini dikatakan rijal ini adalah latul hihim tijaratun wala bai'un. Walaupun dia berniaga, walaupun dia jual beli, tapi tidak terlalaikan oleh perniagaan dan jual belinya. Kenapa? Karena perniagaan dan jual beli adalah asbab lahiriah yang wajib dia penuhi demi apa namanya juga pemuliaannya kepada Tuhannya. Sebagaimana kita bahas sebelumnya cerita tentang Nabi Ayub, dia sakit, Allah bisa mengatakan kun fayakun terhadap penyakitnya. Tetapi sebagai seorang nabi yang hidup di tengah-tengah umat manusia, yang hidup di dalam ruang waktu, yang terikat oleh sebab akibat, maka kemudian Allah menyuruhnya mencabut seikat rumputan, dan rumputan itu kemudian diusapkan pada seluruh tubuhnya. Harus ada sebabnya. Nabi Musa, Allah bisa langsung mengatakan wahai laut, terbelalah. Maka kemudian terbelah. Tetapi Allah meminta Nabi Musa menggunakan tongkatnya. Apa sebabnya? Membutuhkan sebab. Wahai Musa, pukulkan idrib. Pukulkanlah tongkat itu al-bahra kepada laut. Jadi masih ada sebab di alam sebab akibat. Nah begitu juga. Mereka masih mengikuti sebab, berniaga, berjual beli sangat mungkin dilakukan. Tetapi bahkan Nabi Muhammad kita menjadi kepala negara, menjadi pemimpin politik tertinggi. Tetapi sama sekali la tulhihim tijaratun wala bai'un, tidak terperdaya oleh perniagaan dan jual beli. Bahkan Nabi Musa, apa profesinya Nabi Musa sebelum kembali ke Mesir? Yaitu menggembala kambing selama 8 tahun. Tetapi pekerjaan menggembala kambingnya tidak melalaikan Nabi Musa dari apa? An dzikrillah. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah.
dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakatnya, mengeluarkan zakatnya, yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa tidak terperdaya oleh ini dan itu? Yakhafuna, semata-mata hanya karena takut. Yauman, pada suatu hari, tataqallabu fihi alqulubu wal absar, takut pada suatu hari yang pada hari itu benar-benar hati manusia terbolak-balik karena saking beratnya. Wal absar, begitu ya penglihatan. Jadi kita artikan pada saat itu berat sekali rasanya. Sampai jiwa manusia terbolak-balik. Sampai jiwa manusia itu menjadi sedemikian takutnya. Saking beratnya menerima hari itu. Ya khafuna yauman taqtaqallabu fihi alqulubu wal absar. Dalam kaitannya dengan Islam kita ini, selalu dua yang menjadi orientasi utama. Allah dan hari akhirat. Yauman, yaumal hisab di tempat lain disebutkan, ataukah al-ma'ad tempat kita kembali, atau apapun penyebutannya. Di sini, yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari, di mana pada sehari itu, tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Itu yang mereka takuti. Dan yang sama dengan ini adalah berkaitan dengan ayat yang menjadi asbabun nuzul, yang menjadi asbabun nuzul turunnya berkaitan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, dan anaknya Al-Hasan Al-Husain. Di mana kita bisa baca di dalam surat 76, surat Al-Insan. Surat Al-Insan, surat yang ke-76. Ini adalah, menurut para ahli, ini adalah asbabun nuzulnya ketika Ali bin Abi Thalib bernazar untuk kesembuhan putranya Hasan dan Husain. Lalu turunlah ayat ini. Lalu kita mulai dari sini, Al-Abrar. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Al-abrar itu adalah minum. Min ka'sin dari gelas, dari piala. Kana mizajuha kafura. Yang isinya adalah kafura. Kafura itu artinya sesuatu yang enak rasanya. Aina yashrabu biha. Itu adalah mata air. Tempat minumnya. Bukan sembarang orang. Ibadullah. Ingat kata-kata abad. Yang kita bicarakan subhanalladzi asra bi abad. Jamaknya ibadullah. Yufajjiruna tafjira, yang memancar tidak pernah berhenti. Tidak terikat oleh ruang waktu. Yufuna bin nadri, mereka memenuhi nazarnya. Karena telah bernazar, kalau anaknya berhenti sakit atau sembuh, akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Yufuna memenuhi nazarnya. Wa yakhafuna, dan dia takut apa? Yauman, sama tadi. Yauman. Yakhafuna, ya mereka takut. Yauman pada satu hari. Kana syarru mustatira. Pada saat itu, deritanya mustatira, ada di mana-mana, sama ke pinggir, ke tengah, sama saja neraka. Syarruhu mustatira, penderitaannya menyebar di mana-mana. Orang itu memberikan makan yang dicintainya, wa yut'imuna ta'am, ingin berbuka puasa saat yang paling dibutuhkan makanan itu, pada saat kita ingin berbuka puasa, tapi ada anak yatim miskin, maka diberikan. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan, hari pertama diberikan kepada orang miskin. Wa yatiman, hari kedua diberikan kepada yatim. Wa asira, hari ketiga diberikan kepada tawanan. Baru mengatakan, innama nut'imukum. Rajul itu atau karijal itu mengatakan, innama nut'imukum, hanya saja kami memberi makan kepada kalian ini liwajihillah. Kami tidak punya harapan apa-apa. Kecuali hanya berharap keridhaan Allah. Liwajihillah. La nuridu minkum jaza'an. Kami tidak berharap dari kalian imbalan. Wala syukura, bahkan ucapan terima kasih. Lalu apa? Inna nakhafu, terulang lagi. Karena sungguhnya kami yang takut, hanya takut. Inna nakhafu mir rabbina. Kami takut dari Tuhan kami. Yauman, pada suatu hari. Abusan kamtarira. Pada saat itu, pada hari itu, semua wajah-wajah bermuka masam. Jadi makanya tidak pantas bermuka masam diarahkan kepada Nabi. Karena bermuka masam adalah ciri penghuni neraka. Yauman, pada hari itu, abusan kamtarira, wajah-wajah bermuka masam, kamtarira, dan berada dalam kesulitan. Ya. Hadirin sekalian, jadi kita sudah lihat tadi, paling tidak sudah dapat penjelasan tentang rijal, siapa rijal ini. Dan mereka sekarang cari di neraka. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'uddu minal asyrar. Di mana rijal itu yang dulu di dunia kami tuduh sebagai orang jahat, dan karenanya kami rela untuk menjalankan tugas membunuhnya, memenggal kepalanya, dan sebagainya.
masih penghuni neraka jemaah sekalian. Ittakhaznahum sikhriya. Ittakhaznahum. Kami dulu di dunia menjadikannya sebagai sikhriya, barang ikan. Jadi di mana orang yang tadi jadi dunia itu kami jadikan sebagai, kami anggap sebagai orang yang jahat, dan kami di dunia menjadikannya sebagai sikhriya, barang ejek-ejekan. Pengikutnya kami kejar-kejar. Ya, mereka memperingati junjungan mereka. Mereka kami bubarkan, kami seret kemana-mana. Ya, kalau di Nigeria sampai sekarang memperingati kelahiran atau kahauli Imam Hussein, masih sering dibunuhi mereka, luar biasa. Di beberapa tempat juga seperti itu. Di Pakistan kita saksikan bagaimana masjid mereka selalu dibom. Ittakhaznahum sikhriya. Kami jadikan barang ejekan. Amzagat anhumul absar. Atau jangan-jangan penglihatan kami yang tidak melihat mereka. Karena mereka yakin sekali mereka melakukan di dunia itu dengan benar. Itu adalah tugas keagamaan. Tapi kok yang kami kejar-kejar, yang kami ejek-ejekin itu kok tidak ada sekarang di neraka? Atau jangan-jangan al-absar penglihatan kami yang sebetulnya suram, tidak bisa melihat mereka. Zagat anhumul absar. Apa kata ayat 64? Inna sungguhnya dzalika kejadian yang demikian itu. Yaitu mereka menyesal. Mereka menyesali orang diikutinya. Karena orang diikutinya itulah yang mengatakan bahwa bunuhlah orang itu. Cercar orang itu. Karena itu adalah orang jahat. Padahal ternyata mereka tidak ada, orang itu tidak ada dalam neraka. Mereka sekarang baru menyesal. Dan Allah mengatakan kejadian pertengkaran ahli neraka ini benar-benar lahaku. Benar-benar kebenaran. Inna sungguhnya dalika yang demikian itu. Yaitu terjadi pertengkaran di antara ahli neraka. Antara pengikut dan diikuti. Lahakun, benar-benar kebenaran. Sebetulnya Pak Bu sekalian, kata hakun ini sudah cukup ya. Hakun ini sudah cukup. Karena al-haq itu kebenaran. Kepastian. Tetapi ditambah dengan la di depannya. Ditambah dengan huruf la. La ini dalam taukid. Lahakun, benar-benar adalah kebenaran. Maksudnya benar-benar fakta. Kejadian yang terjadi. Yaitu apa? Takhasumu ahli nar. Ketika penduduk ahli neraka saling bertengkar di antara mereka. Bapak Ibu sekalian, tentu kita berlindung dari Allah. Jangan sampai kita masuk dalam golongan ini. Takhasuhumul ahli nar. Makanya setiap orang Islam diwajibkan membaca Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada kata ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau nanti di akhirat baru menyadari bahwa yang diikuti itu ternyata sirat bukan siratal ladzina an'amta alaihim, maka menyesallah mereka. Kita harus menggunakan seluruh sumber daya kita. Lahir ataupun batin kita, material ataupun non material kita, untuk mencari jalan yang benar ini, Pak Bu sekalian. Karena ini bukan persoalan masalah kecil. Ini akhirat yang selama-lamanya. Kalau di dunia kita sakit masih bisa sembuh. Kalau di dunia kita miskin masih bisa berusaha untuk jadi kaya lagi. Kalau kita di dunia bodoh masih bisa belajar untuk pintar lagi. Kalau di dunia kita minder masih bisa belajar untuk mendapatkan kepercayaan diri lagi. Tetapi kalau di akhirat tidak ada lagi jalan untuk itu. Maka Allah mengatakan, jangan sampai kita terjerumus ke sini. Kita berlindung, jangan sampai masuk dalam kategori takhasamu ahli nar, ahli neraka yang bertengkar nanti di sana. Qul katakala Muhammad, Nabi tadi, innama ana mundhirun. Hanya saja. Jadi katakanlah Muhammad, setelah melihat tadi ahli neraka bertengkar, padahal ahli neraka itu juga adalah pernah menjadi pengikut Nabi di dunia, mengaku sebagai pengikut Nabi. Nabi mengatakan, innama ana munzir. Sungguhnya saya ini adalah munzir. Saya adalah munzir, pemberi peringatan saja. Wa ma min ilahin illallah. Dan tugas saya hanya menegaskan bahwa tidak boleh ada ilah dalam diri kita, dalam jiwa kita. Bukan berarti tidak menyembah patung saja di luaran, tapi terutama jangan menyembah patung yang ada dalam diri kita. Menyembah patung yang ada di luar itu gampang meninggalkannya. Tapi meninggalkan menyembah patung yang ada dalam diri kita itu paling berat. Patung apakah yang ada dalam diri kita? Yaitu patung egoisme kita. Patung anania kita. Patung suka memuji diri kita. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Karena dialah Al-Wahidul Qahhar.
Dia adalah Al-Wahid yang Maha Tunggal, Maha Esa, dan dia adalah Al-Qahar yang Maha Perkasa. Jadi Nabi mengatakan bahwa dia datang untuk itu. Jadi antara Nabi dengan ketauhidan tidak bisa terpisah. Jadi Nabi adalah bagian daripada amrnya Allah sebelum menjadi khalqnya. Dalam surat Al-Arab dikatakan lahul khalqu wal amru, Allah itu punya dua. Al-khalqu wal amru, al-amrnya Nabi Muhammad ada di sana namanya Ahmad. Al-khalqnya Nabi ada di sana namanya Muhammad. Jadi pada saat wilayah amr dia adalah Ahmad, wilayah khalq dia adalah Muhammad. Dan ketika dia berada pada wilayah amr, dia adalah bagian tak terpisahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian turun kepada kita, kita lihat seperti kita manusia biasa. Padahal jiwanya selalu adalah Ahmad. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah yang al-wahidul qahhar. Allah itu adalah pencipta alam semesta ini. Rabbus samawati wal ard. Siapakah Allah yang al-wahidul qahhar itu? Rabbus samawati wal ard. Berarti alam semesta adalah ciptaannya. Rabb Tuhannya, penciptanya langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma bainahuma, Rabbus samawati wal ard. Tuhannya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Al Azizul Ghaffar. Dia adalah Allah yang Maha Perkasa, Al-Ghaffar, dan juga yang Maha Pengampun. Qul huwa naba'un azim. Katakanlah dia. Dianya siapa ini? Allah. Ya, tetapi siapa lagi? Tentu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Dan dia itulah yang termasuk Rijalun tadi. Karena disebut dengan naba'un azim. Maka jemaah sekalian terbahagia menganggap dia itu sebagai kejahatan. Karena kan ini Allah, tidak ada ilah selain dia. Ketika ada manusia yang benar-benar memiliki itu, tepat pada jiwanya seperti itu, berarti kan namanya manusia sempurna. Bayangkan kalau manusia sempurna ini kemudian dijadikan sebagai objek dan disebut kejahatan. Objek kejahatan dan disebut sebagai pelaku kejahatan. Di dunia dijadikan olok-olokan seperti yang kita lihat tadi. Dikejar-kejar seperti bukan manusia. Di mana-mana mereka dibom, dibunuh satu persatu. Allah mengatakan ini adalah naba'un azim. Dia itu, kata dia itu, bisa merujuk kepada Allah, bisa merujuk kepada Nabi, bisa merujuk kepada pengganti Nabi. Kenapa? Karena pengganti-pengganti Nabi juga adalah sama. Di dalam jiwanya tidak ada yang lain selain daripada Allah. Itulah sebabnya kata Rijal tadi menggunakan bentuk jamak. Ya. Rijalun itu bentuk jamak. Kalau satu, rajulun. Seperti dalam surat Yasin. Waja'a min aqsal madinah rajulun, itu saat datang seorang laki-laki dari pojok kota. Kalau rijalun kan ada beberapa, berarti yang masuk kategori munzir yang dalam dirinya itu adalah Allah bersemayam dan karenanya berhak disebut huwa di sini naba'un azim. Berarti apa yang maksud naba'un azim di sini? Inilah yang dibicarakan di dalam surat An-Naba. Bapak Ibu sekalian, ini ada dalam surat An-Naba ini. Kalau Bapak Ibu sekalian rajin surat surat juz amma, pertama itu dimulai daripada surat Amma yatasa'alun, itu nama lainnya adalah surat An-Naba. Itu ini yang dibicarakan di sana ini. Ya. Coba kita lihat. Kita lihat di sini surat 78. Ya, 78 ini. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Ingat tadi, terutama di akhirat mereka saling bertengkar malah. Ya, amma yatasalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Jadi bisa juga dikatakan yatasalun di sini, mereka saling bertengkar nanti di akhirat. Di dunia mereka saling mempertanyakan, masa dia, masa iya, kenapa bukan kita? Nah, amma yatasalun anin naba'il azim, tentang an-naba'al azim ini. Tentang an-naba'il azim. Jadi an-naba'il azim di sini ya bukan hanya berkaitan dengan Allah, tetapi tentang orang yang dikatakan ya tasa'alun. Makanya dikatakan nanti di akhirat dia akan tahu. Alladzihum fihi mukhtalifun, mereka berselisih tentang dia. Ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai penjahat dan menjadikannya sebagai ejek-ejekan. Allah mengatakan, kalla, sekali-sekali tidak. Saya lamun, di akhirat mereka akan mengetahuinya. Saya lamun. Ini sama dengan surat At-Takatsur tadi. Hal ataka, apa, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna, summa kalla saufa ta'lamuna. Sama juga.
sini juga anin nabail azim alladhum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun, kemudian sekali-sekali tidak, mereka pasti akan mengetahuinya dan mereka sudah ketahui dalam ayat ini tadinya. Iya, maka dikatakan qul, katakanlah huwa naba'un azim, itulah naba'al azim yang dibicarakan tadi di surat amma yatasa'alun, surat an-naba'. Jadi dengan demikian, karena ini ada kata huwa di sini merujuk kepada oknum kan, dan karenanya jemaah sekalian serba, berita di sana bukan hanya berita tentang akhirat, bahwa di sana juga memang ada berita akhirat, tetapi ada huwanya di sini. Ya, kalau tadi akhirat zalika, ini huwa, dia orang itu naba'un azim, itulah yang disebut dengan naba'un azim. Ya, mereka tadi yatasa'alun alladhihum fihi yakhtalifun. Nah, sekarang setelah di akhirat mereka mencari, ini di mana itu pemilik naba'ul azim? Di mana rajulun itu? Di mana rijalun tadi itu? Ternyata mereka tidak menemukannya. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke ayat 68, saya sampaikan nanti, karena sudah hampir selesai sampai 70, sebelum kita tanya-jawab, kita ada cabutan bertuah pada malam hari ini. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta tetap kita, Mbak Sinta, yang pada hari ini akan membagi-bagikan keberkahannya, rezeki Allah diberikan kepadanya untuk 10, untuk apa, untuk sekian orang yang berhak mendapatkan. Jadi nanti sebelum kita selesai, sebelum kita diskusi maksudnya, kita persilakan nanti Ibu Bandar kita, Ibu Melis, Ibu Mati, untuk memandu kita melaksanakan cabutan bertuah. Jadi nanti setelah selesai ini, kita cabutan bertuah dulu, seperti biasa. Sambil mendoakan nanti, yang pertama adalah Sinta, yang berulang tahun, dan juga kita doakan jemaat tetap kita dari Singapura, namanya Ibu Kamsiah. Keduanya berulang tahun kemarin, semoga keduanya dipanjangkan umurnya, istiqamah selalu bersama dengan kitab suci Al-Quran sampai akhir. Jadi kul huwa naba'un azim, itulah naba'un azim. Jemaah sekalian berbahagia, coba lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita tidak berharap kepada selain Allah. Ini salah satu kutipan dari kata-kata Imam Ali yang sering diangkat di mana-mana. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Karena manusia bisa berubah-ubah. Hari ini kelihatan setia, besok berkhianat. Tapi sebaliknya, yang kelihatannya hari ini menjauh, bisa besok mendekat. Kesimpulannya, tidak boleh meminta dan berharap selain kepada Allah. Antum anhum muridun. Kalian semuanya berpaling daripadanya. Jadi berarti orang ini benar-benar orang ini, karena berpaling daripadanya. Antum kalian anhu terhadap padanya, terhadap siapa tadi? Naba'un azim, yang tadi bagian daripada rijalun, yang disebut dalam surat Ibrahim, rijalun la tulhihim tijaratun ala baik. Antum anhu mu'ridun, kalian semuanya adalah berpaling daripadanya. Dulu di dunia meninggalkannya. Yang mereka cari-cari, mereka berpaling daripadanya. Kalian sekarang menjadi penghuni neraka, kenapa? Karena kalian berpaling daripadanya. Itulah sebabnya orang itu, rijal itu adalah apa? Mizan, furqan namanya. Furqan, pembeda antara sahibun nar dan sahibul jannah. Dia pembeda. Pembeda antara mukmin sejati dengan yang bukan mukmin sejati. Dia adalah berpaling daripadanya, berarti keluar dari status mukmin sejati. Berpaling daripadanya, berarti berpaling daripada surga. Makanya yang mencari-cari tadi adalah ahli neraka. Disangkanya ada di sana. Ternyata tidak ada. Maka nali min ilmin. Saya tidak punya ilmu. Tentang apa? Bil mala'il a'la. Ada yang mengartikan ini, Pak sekalian, kalau kita lihat apa namanya terjemahan ini, ada kata-kata malaikat. Kalau kita lihat ayat-ayat seperti misalnya pemuka-pemuka pada zamannya Fir'aun, itu sebetulnya al-malak, jadi pemimpin sebetulnya. Al-malak min kaum Fir'aun. Ya. Jadi pemimpin-pemimpin dari kaum Fir'aun itu disebut dengan al-malak. Dalam Al-Quran itu, malak itu adalah pemimpin. Nah, disebut dengan al-a'la. Al-a'la ini adalah bentuk tafdhir dari kata ala. Ya. Ala itu adalah bisa menjadi ali. Kan begitu. Allah itu adalah aliyun azim.
wa huwal aliyul azim, itu kan dalam surat Al-Baqarah ayatul kursi. Wa huwal aliyul azim, aliyu ala a'la itu satu asal kata. Sama saja misalnya dengan inna kitabul apa kitabul abrari lafi aliyin. Kitabnya, catatannya Al-Abrar itu lafi aliyin, berada di tempat yang paling tinggi. Nah, kalau kita mengatakan Al-Abrar itu siapa tadi? Asbab nusulnya yaitu Ali Fatimah Hasan Husain, berarti kan berarti tidak jauh-jauh dari situ. Karena kitabnya Al-Abrar, inna kitabul abrari lafi aliyin. Ya. Dalam di tempat lain dikatakan innal abrara lafi na'im, berada dalam kenikmatan yang paling tinggi. Nah, di sini katakan saya tidak punya tentang bil malail ala, tentang pemimpin yang paling tinggi itu. Iz yahtasimun, ketika mereka berbantah-bantahan. Jadi ketika mereka berbantah-bantahan, sebetulnya yang mereka cari adalah al mala al a'la. Pemimpin yang paling tinggi itu. Al mala al a'la iz yahtasimun, ketika mereka berbantah-bantahan. Ini terakhir ayat 70, kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, in yuha ilayya, tiada yang diwahyukan kepada saya illa kecuali bahwasanya annama, bahwasanya ana nadhir mubin, saya hanyalah pemberi peringatan. Persoalan kalian, kata Nabi, mau mengikutinya atau tidak, yaitu terserah. Toh di akhirat kita semuanya akan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu kita masing-masing. Allah sudah ceritakan nasib kita di akhirat, semuanya kita bertanggung jawab, berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan kita, pilihan-pilihan kita, sikap-sikap kita di dunia. Maka kata Nabi, ya tiadalah lain. Saya diwahyukan kepada saya agama Al-Quran, tetapi ingat, saya hanyalah pemberi peringatan. Jadi inti wahyunya Nabi tidak memaksa. Kenapa? In yuha ilayya, tiadalah yang diwahyukan kepada saya, illa kecuali bahwa saya hanyalah memberikan peringatan saja dengan penjelasan yang jelas nyata. Jadi in yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Ya, tidak adalah diwahyukan kepada saya kecuali bahwa penyampaian bahwasanya saya ini hanyalah penyampai dari wahyu tersebut. Tidak lebih dari itu. Ana nadhirun mubin, saya hanyalah pemberi peringatan yang nyata saja. Persoalan manusia, persoalan kita mengikutinya atau tidak, Nabi lepas. Itulah sebabnya Nabi Nuh lepas daripada istrinya, Nabi Lut lepas daripada istrinya, Nabi Muhammad lepas dari pamannya Abu Lahab. Apa sebabnya? Nabi mengatakan, ana nadhirum mubin, saya hanyalah pemberi peringatan yang nyata saja. Selebihnya, terserah kepada kita semuanya, toh kehidupan kita akan berjalan terus, dan pada akhirnya kita akhiri kehidupan kita di dunia, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, redha atau tidak redha, kita akan sampai kepada alam berikutnya, alam barzah, dan pada akhirnya kita akan dibangkitkan di pada mahsyar untuk mempertanggungjawabkan, berdiri, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan pilihan kita di dunia ini. Jemaah sekalian yang terbahagia, oleh sebab itulah kita selalu berdoa kepada Allah, baik dalam salat kita atau di luar salat kita, baik dalam keadaan jahar ataupun sir, supaya Allah SWT benar-benar membimbing kita. Karena kita hamba yang lemah, yang jahil, yang bodoh, kita tidak bisa menempuh jalan itu kalau tidak atau tanpa bimbingan daripadanya. Itulah sebabnya setiap baca Fatihah kita baca ihdina suratal mustaqim, suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikutnya kita persilakan kepada Ibu Bandar kita, Ibu Meli Srikmati, untuk memandu cabutan bertuah kita. Kepada Ibu Meli, kita persilakan dengan segala hormat. Baik, Ustaz, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu jamaah Tadabbur Al-Qur'an yang dirahmati Allah, pada malam ini yang berulang tahun ingin sekali berbagi kebahagiaan bersama kita dengan membagikan pulsa. Oleh karena itu, semoga saya bisa cepat agar bisa dilanjut dengan tanya jawab dengan Ustaz. Mari kita iringi dengan selawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akan dibagikan 50.000 untuk 10 orang. Baik, akan saya mulai dari yang pertama. Assalamualaikum.
Untuk yang kedua. Alhamdulillah. Kayaknya langganan semua. Ada Ibu Elis. Selamat Ibu Elis, silakan menghubungi Ibu Ayu. Untuk yang keempat. Alhamdulillah. Ini Bapak Monti atau Ibu Monti? Bapak. Oh, Bapak ya. Selamat Pak Monti. Yang keenam. Bu Maria, dapat Bu. Maria, Singapura. Singapura dikonversi ke dolar. Yang ketujuh. Jarang-jarang ya Uti. Ibu Wulandari Akila, selamat. Alhamdulillah, terima kasih. Ustadz Wahyudin dapat lagi. Sekarang yang ke-10 mungkin ya Bu ya, terakhir ya. Iya, ke-10. Insya Allah sekarang akan tetangga saya tuh Bu Meli. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih. Pesan barokahnya ya. Orang dari Diakolot. Yang 100.000 sebanyak 5 orang. Alhamdulillah. Langganan juga ini Bu Jua. Iya. Siapa ya, yang sama Pak? Alhamdulillah, barakallah. Pertama kalinya Harry dapat nih. Thank you.
keteladanan juga ini ya. Terima kasih. Iya. Dua kali. Sama-sama. Tinggal satu lagi ini. Pak Ahmad, Osman. Pak Haji. Pak, Malaysia. Malaysia. Selamat, Pak Haji. Pak Haji. Ya, selesai sudah tugas dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz untuk memberikan doa kepada Sohibul Hajat. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu Meli, Bu Bandar. Semoga panjang umur dan Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang berhasil mendapatkan pembagian keberkahan dari Ibu Sinta, semoga bermanfaat. Dan Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan tadi, tidak harus dalam bentuk pulsa, karena sering kalau pulsa, handphonenya ternyata handphone langganan. Jadi yang mau pulsa silakan, yang mau ditransfer ke GoPay-nya bisa, bisa ke juga ke apa namanya rekeningnya. Silakan nanti didaftarkan kepada panitia. Ibu sekalian terbahagia. Selanjutnya kita doakan dulu Ibu Sinta, Mbak Sinta, dan juga Ibu Komaria dari Singapura yang kemarin berulang tahun, semoga keduanya senantiasa dipanjangkan umurnya, istiqamah dalam keberkahan dan kebenaran, dan senantiasa bersama kita sampai nanti di akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukril karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khusus ya Allah untuk jemaah kami, sahabat kami yang berulang tahun kemarin, yaitu Mbak Sinta Seiza Putra Putri dan Ibu Kamariah dari Singapura. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah keduanya dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Berkahilah keduanya di usianya sekarang, panjangkanlah umurnya. Berkahilah kehidupannya, murahkanlah rezekinya, mudahkanlah segala urusan dunia dan akhiratnya. Angkatlah derajatnya lahir dan batin. Jadikanlah keluarganya keluarga yang senantiasa bersama dan mendukung mencintainya. Dan ya Allah Tuhan kami, istiqamahkanlah di jalanmu, di jalan kebenaran, dan bersama kami di tempat ini, Allah Tuhan kami, untuk mencintaimu melalui mencintai kitab sucimu. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kalau keduanya di sepanjang usianya ke depan, ya Allah, akan tertimpa musibah ataupun penyakit melalui usianya yang berkah ini, ya Allah. Dan ayat-ayat yang kami baca di tempat ini, ya Allah, dan keikhlasan, ketulusan hati jemaah kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, angkatlah penyakit dan musibah itu, ya Allah. Gantilah dengan rahmat, hidayah, dan inayah kepada keduanya. Dan siapa saja yang hadir pada malam ini, ya Allah, juga berkahilah kehidupan mereka. Pandanglah mereka dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Ampunilah dosa-dosa mereka. Maafkanlah khilaf dan salah mereka. Dan selalu dekatkanlah mereka kepada-Mu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat kepada Mbak Sinta dan Ibu Kamaria. Berikutnya jemaah sekalian, kita ada pertanyaan. Kamsia, bukan Kamaria. Bukan Sia. Kamsia. Kamsia. Ibu Kamsia. Oh, ada juga doa ini ya. Jadi nanti terakhir lagi kita doakan ini Bu dokter ya. Nanti sebelum terakhir kita doa lagi. Kita tanya jawab dulu. Siap Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Quraisy. Ustaz, beri pembetulan dan pencerahan Ustaz dalam ayat istabarul ladzi tabi'u minal ladzi nattaba'u, kalau di
hubung kaitan dengan in yuha ilaya illa annama ana nazirum mubin. Apakah anak-anak akhirnya akan menyalahkan ibu bapa yang tidak mengenalkan al-mahdinya waktu di dunia ini? Barakallahu fi afwan semua. Baik, Mas Kester Bagai, terima kasih banyak Pak Nur yang telah mengajukan pertanyaan. Yang pertama tadi adalah hubungan antara surat Al-Baqarah 166-167 dengan ayat yang kita bahas tadi dalam surat Shad. Karena tadinya ada kata-kata istabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau. Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti itu ternyata berlepas diri. Ya. Berlepas diri artinya angkat tangan. Tabarra alladziina tubi'u, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dulu di dunia. Kenapa? Karena ternyata mereka sama-sama wara'au ini adalah bentuk jamak. Ternyata mereka melihat al-adab. Maksudnya mereka berjalan menuju kepada adab. Sehingga sampai di depan pintu api neraka, wa taqat ta'at bihimul asbab. Terputuslah hubungan-hubungan mereka. Kata-kata taqat ta'at di sini lahir kata huruf-huruf muqatta'ah. Biasa kita terangkan muqatta'ah itu huruf yang terputus-putus. Nah, taqat ta'at bihimul asbab. Terputuslah hubungan di antara mereka, antara pengikut dan diikuti. Nah, bagaimana hubungannya ini dengan ayat yang kita bahas tadi di sini? Yang tadi kita lihat pada ayat qul innama ana bazarun, ya. Jadi mereka menjadikannya di dunia apa namanya ini attakhaznahum, kami menjadikannya di dunia sihriya amzagat anhumul absar, atau kami yang matanya buram atau matanya yang tidak melihat. Karena kok orang yang kami perolok-olokkan dulu di dunia sekarang tidak ada di sini. Lalu kemudian Allah mengatakan melalui Nabi mengatakan melalui ayat ini bahwa ya memang di dunia kami hanya pemberi peringatan. Saya hanya pemberi peringatan. Qul innama ana munzirun. Katakanlah bahwa saya hanyalah ana munzirun. Saya hanyalah pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallah. Intinya ajaran ini adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ya tidak ada selain Dia. Kalau kita masih merasa ada kan berarti tidak belum tauhid. Jadi disebut tauhid itu ketika yang ada hanya Dia. Berarti apa artinya? Semua selain Dia harus fana. Termasuk diri kita, termasuk kesadaran kita tentang Dia. Sehingga apa yang ada hanya Dia saja. Ya, kita hanya benar-benar berasal dari Dia. Nah, inilah yang disebutkan pada terakhir juga dalam ayat tadi. In yuha ilayya illa annama ana nadhir mubin. Kata-kata ana di sini menunjukkan jemaah sekalian, karena ini kan nadhir ini pemberi peringatan, ini tugas Allah juga. Ini kan sebetulnya ini nadir, ini tugasnya apa? Tugasnya Allah yang diembankan kepada Nabi. Makanya kata yuha di sini. Yuha itu artinya bahwa kata nadir di sini diwahyukan kepada saya. Jadi yuha ilayya. Sehingga pada saya itu yang ada hanya Dia kan yuha ilayya. Sehingga ketika Nabi mengatakan anak, sama ketika Allah mengatakan anak. Ini sama dengan ketika Nabi Musa dipanggil ke Gunung Turzina dengan kata-kata innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis salata li dzikri. Jadi ilayya kepada saya diwahyukan, nanti apa dimasukkan. Artinya bahwa apa dalam diri Nabi tidak ada lagi selain Dia. Seperti kata surat Al-Ahzab 56 tentang selawat itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berarti boleh dikatakan Allah dan malaikat tatala malakut itu adalah luruh di dalam diri Nabi. Ya. Artinya bahwa yang kita saksikan pada saat Nabi itu hakikatnya adalah yang kita saksikan Allah dan seluruh alam malakut. Nah begitu ya kata-kata itu in yuha ilayya. Sehingga ketika Nabi mengatakan anak, ketika Nabi mengatakan nadir, hakikatnya adalah Allah. Dan memang Allah yang memberikan peringatan kepada kita dan Allah tidak maksa kita karena Allah mengatakan la ikra fi din. Persis seperti ini. Saya hanyalah pemberingatan yang nyata saja. Ketika Nabi mengatakan anak, anaknya di sini adalah yuha ilayya. Diwahyukan kepada saya anak ini, yaitu bahwa dia adalah bagian terpisahkan daripada Allah SWT yang Al-Wahidul Qahhar. Berikutnya lagi. Ada lagi? Kalau tidak ada Bapak-Ibu sekalian, berarti kita tutup majelis kita dengan berdoa. Tadi ada yang minta didoakan. Bu Dokter tadi siapa yang mau didoakan? Jemaah sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan mendoakan kembali jemaah kita yang minta didoakan. Yang pertama, ini doa dari Mama Eri, menantunya sakit ya. Yang pertama, banyak ini. Yang pertama adalah Patra Ferrari.
Kemudian kedua Sasia, yang ketiga Tata bin Cokarda. Kita doakan menantu-menantu daripada Mama Eri ini, yaitu Patra Ferrari, Sasia, dan Tata bin Cokarda. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, diampunkan segala dosa dan kesalahannya dengan penyakit yang dideritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukur karim adhim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kami banyak menzalimi diri kami, Allah. Kau berikan kepada kami tubuh ini. Kau berikan kepada kami roh yang kau tiupkan ke dalam jiwa kami. Kau berikan kepada kami akal pikiran sehingga kami adalah manusia dan bukan daripada makhluk-makhluk yang lain. Kau berikan kepada kami kitab suci Al-Quran. Kau berikan kepada kami manusia-manusia pilihanmu, ya Allah. Tapi kami masih sangat sedikit memanfaatkan semuanya itu, ya Allah. Kalau bukan karena ampunanmu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasihmu kepada kami, ya Allah, kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah Tuhan kami, kami secara khusus memohon kepadamu untuk jemaah kami yang sakit, yaitu menantu daripada jemaah tetap kami, Mama Ed. Yang pertama adalah Patra Ferrari, Sasiah, dan Tata bin Cokorda, ya Allah. Allahumma anta syafi, la syifa illa min syifaik. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari dirimu, ya Allah. Maka ya Allah Tuhan kami, sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang sempurna, dengan kesembuhan yang tidak lagi kembali penyakit itu lagi kepadanya, dengan kesembuhan yang mendekatkannya kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara kami yang sakit juga sembuhkan, ya Allah. Allahumma Rabbana, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami, terbimbing oleh kitab suci, ya Allah. Karena kalau bukan keterlibatanmu, ya Allah, kami tidak akan sanggup sampai ke sana, ya Allah. Kami adalah hambamu yang lemah, yang daif, yang jahil, yang la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad. Subhan rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la fumikum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, mudah-mudahan tugasnya